Pantai Angin Berbisik, lokasi terbaharu percutian keluarga. Pantai Angin Berbisik diisytiharkan sebagai lokasi peranginan keluarga dan produk pelancongan terbaharu berteraskan komuniti yang utama di negeri ini. Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan, Kebudayaan dan Teknologi Digital Negeri, Arifin Rahman berkata, dengan keindahan dan keunikan tersendiri mampu menarik pelancong dari seluruh negara untuk memilih lokasi berkenaan untuk bercuti bersama keluarga, terutamanya pada hujung minggu. InsyaAllah kita akan jadikan Pantai Angin Berbisik ini sebagai tumpuan pelancong-pelancong, pusat rekreasi dan juga pada semualah insyaAllah di masa akan datang kita akan promosikan sebaik mungkinlah untuk jadikan salah satu produk utama Negeri Terengganu. InsyaAllah kita akan cuba bincang dari semasa ke semasa insentif yang boleh kita bagilah insyaAllah. Perkara yang penting sekali adalah sama Jabatan Pelancongan kita akan promosikan tempat ini. Dalam erti yang sama, kena ada dua pihak lah. Saya yakin YB Ustaz Sulaiman dia nampak perkara ini sebab isu CBT, Community Based Tourism, income direct kepada penduduk setempat. Maka inilah satu langkah. Kalau ramai orang datang, dia kita tak target hari-hari pun. Tapi kalau kita target ujung-ujung minggu, hari kita bermula Khamis, Jumaat, Sabtu dan Ahad untuk orang luar daripada Terengganu, sudah cukup sebenarnya 4 hari ini. Beliau berkata demikian ketika ditemui Urus Setia Penerangan dan Iman Ubdi pada program peresmian Pantai Angin Berbisik serta program pemindahan produk pelancongan Mercang Lestari di Mercang, Marang. Turut hadir Adun Pengkalan Berangan Sulaiman Sulung dan Pengarah Jabatan Pelancongan Negeri Fadli Yusof Haji Zakaria. Mengulas lanjut, Arifin berkata, program pengindahan produk pelancongan daerah tersebut adalah kesiapsiagaan negeri dalam pembukaan sektor terbabit secara terkawal dalam menuju pelan pemulihan pelancongan. Kita akan pergi ke fasa keempat dan kerajaan dan isytihar bulan depan adalah endemik dan kita melihat penurunan yang sangat ketara yang terlibat ataupun yang kena COVID-19 ini. Jadi sebenarnya gelembung pelancongan pun motek dah isytiharkan dibatalkan kerana kerajaan dah beri segala kemudahan walaupun kita masih lagi dalam pandemik untuk seminggu dua ni, tapi semua tempat telah dibuka sebenarnya. Sebab itulah tak timbul lagi apabila masuk ke Terengganu sama ada Kelantan melalui ikut sebelah utara ataupun selatan Kemaman tu yang berada di Pahang sehinggalah kepada Lembah Kelang. Tetapi pihak keselamatan masih lagi cek, antaranya second dose lah. Jadi second dose tu menjadi syarat yang utamalah. Di antara aktiviti yang boleh dilakukan pengunjung ialah berkayak, aktiviti mencari kepah dan teritik, ekspedisi berkeluarga ke laluan herba di Pulau Ranggut menghilir mudik Sungai Mercang yang damai sambil memancing dan mencadat sotong selain adanya gerai jualan makanan produk tempatan.